Kurang 5 bulan selepas misteri kehilangan MH370 menyelubungi Malaysia Airlines, kini MAS berdepan dengan tragedi MH17 yang terhempas di sempadan Ukraine-Rusia. Beban pastinya berat untuk syarikat penerbangan negara itu ditambah kerugian yang sedang ditanggung. Penganalisis penerbangan Maybank Investment Mohsin Aziz berkata, ia cabaran terbesar pernah disaksikan dalam sejarah penerbangan dunia apabila dua tragedi melanda MAS dalam tempoh yang singkat. Pendapat saya, yang ini adalah cabaran yang sungguh-sungguh hebat dan saya rasa syarikat penerbangan yang paling kuat di dunia pun mungkin tidak boleh nak menangani isu ini. Beliau berkata ia akan mengambil tempoh lama buat MAS mengembalikan reputasi serta persepsi penumpang dunia. Dalam sejarah penerbangan, tidak pernah berlaku dua tragedi besar yang menangani kepada satu syarikat penerbangan. Jadi kerana ia berlaku kepada Malaysia Airlines, tak kisah siapa yang salah, siapa yang betul, tak penting. Kerana persepsi penumpang sekarang amatlah negatif. Mohsin berkata apa yang perlu dilakukan MAS untuk kembalikan reputasi adalah promosi hebat. Namun cabaran adalah kekangan kewangan. Sementara itu, Mohsin turut mengulas dakwaan MH17 melalui jalan yang tidak dilalui syarikat penerbangan lain seperti Qantas dan Singapore Airlines. Beliau berkata laluan itu dikawal selia oleh European Air Controller dan dianggap selamat. Malah kalau kita tengok sistem radar apabila insiden tu berlaku, ada 2-3 aeroplane yang hanya 25 km ke hadapan Malaysia Airlines MH17. Jadi ni memang adalah international highway, dia terbuka dan pihak penguasa adalah European Air Controller. Makna kata ini adalah bukan syarikat tapi kira lembaga penerbangan seluruh Eropah. Jadi mereka membuka perjalanan itu, maknanya selamatlah. Jadi saya tidak boleh salahkan, sesiapa pun tidak boleh salahkan Malaysia Airlines untuk mengambil jalan yang dia ambil kerana memang terbuka. Ketua Pegawai Eksekutif MAS Ahmad Jawad Yahya sebelum ini berkata, tragedi MH370 bakal mengambil masa 6 bulan untuk pemulihan reputasi. Namun ditambah tragedi baru, nasib syarikat pemenang anugerah Skytrax 5 bintang itu masih tidak menentu.